Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Dragon Ball Dokkan Battle ya. Dan di sini adalah sudah saatnya anniversary yang ke-7 ya. Dan ini adalah salah satu banner pertama yang sangat wadidaw ya teman-teman ya. Di sini kita bisa dapatkan 77 karakter ya, hanya dengan 300 Dragon Stone ya. Yang biasanya itu setiap 50 Dragon Stone itu kita bisa dapat 10 karakter. Di sini kalau 300 itu biasanya hanya kita dapatnya hanya 60 karakter ya. Itu juga kita belum tentu dapat LR. Di sini kita dapatnya 77 karakter dan pasti minimal dapat 3 LR ya. Wadidoh, kita akan lihat aja dulu apa aja LR yang akan ada di sini ya teman-teman ya. Oh, ini karakter-karakternya ini bukan LR ya. Ini biasa semua karakter-karakter yang kemungkinan bisa kita dapat di sini ya. Oke. Ini tadi banyak sekali karakter-karakter Dokkan Festival ya. Oke, ini belum bukan LR-nya tidak disebutkan ya, tapi mungkin akan disebutkan di mana biasanya ya? Persentase-persentase itu biasanya ya. Oke. Oke, ini ya. Ini salah satu LR-LR yang bisa kita dapatkan ya, kemungkinan di banner ini ya, teman-teman ya. Wadidoh, ini sih GGWP semua bro. Oke, ada tadi grup A. Oke ya, seperti itulah ya. Jadi ini kemungkinan semua karakter LR yang pernah ada di game ini bisa kita dapatkan ya. Oke, langsung aja lah, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung ya summon di 300 Dragon Stone ini ya. Karena kita sebagai salah satu player baru, tentunya kita dapat apa aja LR-nya itu kita terima ya. Tidak ada kata-kata yang istilahnya rugi ya. Kita dapat LR apapun kita terima dengan lapang dada ya. Oke, langsung aja kita let's go. Oke, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Akhirnya ya, event yang paling saya tunggu-tunggu ya. Sebelum ini banner nanti ada lagi banner yang istilahnya apa ya, yang paling kita tunggu-tunggu juga belum muncul ya. Ini masih banner awal ya. Oke, ada Krilin tadi ya. Bismillah. Oke, Wotita ya. Tapi ya mau bagaimanapun ini pasti hasilnya bagus ya, karena kita dapat 3 karakter LR itu sudah pasti ya. Oke, dan tadi juga Super Saiyan apa yang merah itu ya, lupa saya namanya. Oke, kita akan coba hitung berapa kita dapat SSR nya ya. Tapi tadi agak ngano ya, yang memang Krilin tuh bagus ya, kita dapat 3 karakter yang bagus ya. Oke, Majin Buu, waduh Majub ini ya, Majub maaf. Oke, waduh ini karakter-karakter biasa ya. Goten tadi, Goten kecil, Majub juga yang biasa banget itu. Oke, tapi kita terima aja ya. Kita juga masih butuh banget banyak karakter ya. Tapi setidaknya bisa lah dapat karakter Dokkan Fest yang bagus ya. Oke, kita masih dapat 2 karakter yang SSR-nya. Oke, ayo yang lain ditunggu. Oh, aduh, ini karakter lama banget ya. Oke lah, kita terima dulu, ndak apa-apa. Aduh. Oke. Ayo, ayo. Aduh. Baru 3 SSR ya. Gila, aduh, kepencet double. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak ada SSR-nya tadi. Gila sih, ini apes banget ya. Semoga nanti LR-nya bagus lah ya, jangan yang LR yang standar juga ya. Oke, hanya ada 3 tok ini.
Aduh. Ayolah, tambah lagi. Gila, sepi banget ya SR semua ini. Aduh, bukan fake out lagi. Aduh, oke. Ya ampun. Sepi sekali. Mana ini? Itu, aduh. Oke, dapat lagi. Ini 4, ini juga biasa banget ya. Ayolah. Aduh, nggak ada karakter Dokkan Face-nya ini karakter biasa semua ini. Oke. Gila. Oke, ini ya lumayan sih ya, 5, dapat 5. Tapi ini juga bukan Dokkan Face ya, tapi ini sudah bisa di Extreme Z ya. Oke. Cuma ini karakter lama semua ya, teman-teman. Wadidoh, wadidoh. Oke, ayolah. Aduh, ya ini bagusnya bagus ya, karena saya belum punya ya. Tapi kalau dulu saya di akun saya yang sebelumnya sudah punya, ini kurang sip ya, teman-teman ya, Goku Black Super saya ya. Hanya emang desainnya keren banget sih, tapi kalau secara kemampuan biasa ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah yang kedua ini? Ini Vegeta ini bagus ya, teman-teman ya. Ini salah satu ya lumayan kuat lah ya di game ini. Oke, walaupun ini juga sudah cukup lama tapi masih cukup BG ya, dan di akun saya sebelumnya saya belum punya ya. Oke, yang ketiga sekarang. Oke, mantap. Ini bisa jadi salah satu leader apa ini? Movie Heroes kalau nggak salah ya. Oh, Connected Hope ya. Connected Hope ya, mantap jiwa. Dan saya sudah punya, dan ini bisa masuk ke salah satu karakter di tim Connected Hope ya, lumayan. Oke, berarti kita dapat sekitar 8 karakter ya, dengan dapatnya hanya 3 LR ya. Dapat 3 LR dan kebetulan tiga-tiganya saya belum punya. Jadi ini sangat worth it sekali ya, mantap jiwa. Hanya dengan 300 Dragon Stone kita dapat 3 LR yang mantap jiwa ya. Oke, apakah ada lagi kesempatan yang lain lagi? Oke, ini hanya sudah habis ya, nggak bisa lagi. Oke, ini nanti kita akan gacha-gacha di next video aja ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.